niat gali tambang, pria di Morowali justru temukan sosok mirip pocong. Sedang asik gali tambang, seorang pria di Morowali justru temukan sosok mirip pocong yang terbaring di dalam tanah. Sontak penemuan yang tak sengaja itu pun berhasil membuat geger sekaligus shock. Penemuan sosok mirip pocong itu di dalam tanah viral di media sosial usai diunggah oleh salah satu akun pada Rabu 29 November 2023. Dalam unggahan, pria tersebut menunjukkan bongkahan tanah yang baru saja digali menggunakan alat berat. Sekilas memang tampak tak ada yang ganjal dari lokasi tempat penggalian tersebut. Penerangan pun tampak masih begitu minim lantaran proses penggalian dilakukan saat malam hari. Namun, saat ditekati, pria tersebut menunjukkan penampakan sosok mirip pocong yang sebagian tubuhnya masih tertimbun tanah. Nemu harta karun, nemu pocong, tulisnya. Tampak memang benda yang tak sengaja ikut tergali tersebut diselimuti oleh kain putih dan terkubur di bawah tanah. Kulit yang menutupi benda itu pun terlihat pucat kebiruan dengan kondisi mata yang terbuka. Meski belum terbukti benda yang ikut tergali itu merupakan pocong, pria pekerja tambang tersebut menduga bahwa dirinya tanpa sengaja sedang membongkar lokasi kuburan. Ada pocong di Orientah, ada yang salah gali kuburan ini, tambahnya. Meski demikian, tak sedikit pula warganet yang menduga bahwa benda mirip pocong tersebut hanyalah batu. Jangan lupa Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.